Halo netizen yang terhormat, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Aryo Nurtri Ambudo. Oke, selamat pagi saya ucapkan dari Stasiun Jambu, Kabupaten Ambarawa, Provinsi Jawa Tengah. Nah, di pagi hari yang cerah seperti ini, saya iseng nih pengen melihat pemandangan udara Stasiun Jambu, yaitu stasiun semi nonaktif yang berada di petak antara stasiun Ambarawa ke stasiun Bedono atau awal mula jalur gigi dari Ambarawa lintas Ambarawa Bedono dan awal mulanya tuh di stasiun Jambu. Jadi dari stasiun Jambu nanjak ke arah Bedono. Nah, seperti itu. Sekitar berapa kilo ya? Kurang lebih 6 kiloan lah, 6 kilometer seperti itu. Dan ini stasiun Jambu dengan ketinggian kurang lebih 479 meter di atas permukaan laut. Dan itu kalian bisa dengar ada suara mesin potong rumput. Nah, itu penjaga stasiun Jambu yaitu Pak Jumadi yang dahulu saya wawancarai tahun berapa ya, saya awal nge-YouTube itu 2018 atau 2019 itu. Pokoknya videonya ada di deskripsi video ini. Saya cantumkan link videonya seperti itu. Sekaligus blusukan dari mana? Jogja, Magelang, Secang, Temanggung. Secang Temanggung Parakan, terus Secang Bedono, Jambu, Ambarawa sampai dengan Gedung Jati. Saya sudah semuanya, tapi saya pengen terbangin drone di daerah sini karena ini merupakan rel gigi yang langka di dunia. Di Indonesia itu ada dua, yaitu di sini Jambu Bedono, terus di Lembah Anai Padang Sumatera Barat, terus di Swiss, terus mana lagi ya? Satu lagi ada, tapi saya lupa, mohon maaf ya. Kalian bisa menambahkan di kolom komentar di dunia tuh di mana saja rel giginya seperti itu. Oke, langsung saja. Bagaimana sih pemandangan udara di Stasiun Jambu pada tahun 2022? Simak video ini sampai dengan selesai. Mantap. Oke netizen, inilah area Stasiun Jambu, yaitu emplasemen Stasiun Jambu, dan itu saya. Oke, bagaimana sih kondisi sekitar Stasiun Jambu? Yuk mundur yuk. Keren. Nah, ini Stasiun Jambu, dan di belakang stasiun ini jalan raya yang menghubungkan antara Kabupaten Temanggung, Magelang, terus Kabupaten Semarang seperti itu. Oh ya, kalau dibalik drone ini ya, ini saya balik ya, itu rowo pening. Mana, kelihatan nggak? Pelan. Wah, rawa peningnya nggak terlihatan banget. Kurang naik apa ya? Nah, itulah yang berair-air itu sebelah sono itu rawa pening. Kalau dari stasiun Ambarawa terlihat jelas, tapi ini tidak terlalu. Yuk, ke arah stasiun Jambu. Wah, itu dia. Oh, mantap. Inilah stasiun Jambu. Sepertinya ini ketinggian ya. Saya turunin dikit. Cukup, saya akan mengarah ke arah mana? Ambarawa dulu. Pelan. Asik cuy mainan drone. Iu.
Kalau yang mengarah ke Ambarawa nggak ada rel giginya, karena rel giginya dari Jambu, Bedono sampai dengan Gemawang. Tapi yang Gemawang sampai dengan Bedono sudah mati, yang pernah saya blusuk itu loh, naik motor itu blusukan ke rel gigi. Nah ini yang mengarah ke Ambarawa atau disingkat ABR. Ayo, set. Nah itu rel yang mengarah ke Ambarawa. Mohon maaf ada suara, itu mesin potong rumput karena Pak Jumadi lagi membersihkan rumput di sekitar stasiun Jambu. Mantap. Oke netizen, saya harus cepat karena baterainya sudah setengah. Boros banget ya. Nah, ini wesel stasiun Jambu. Maju. Nah ini, itu saya. Saya akan mengarah ke rel giginya. Nah ini awal mula rel gigi atau lidah rel gigi. Kalau bahasa Jawanya itu biasanya tantrat. Tantrat itu bahasa Belanda, ding. Kalau di filmnya iya kan ada tantrat. Tantrat atau lidah rel gigi. Waduh, baterainya keret kuning ya, duh. Boros banget ya ternyata. Aduh. Baru aja nerbangin udah kuning. Wah, ya. Oh, tantratnya di sana setelah jembatan. Mohon maaf. Langsung aja. Ya ampun. Yes. Yalah. Baru mau nerbangin drone malah baterainya udah habis. Pripun iki, Pak? Pak De. Ya Allah. Aduh. Drone-nya pulang ke rumah nih. Stop. Oke, terima kasih sudah nonton video saya. Aduh, kehabisan baterai. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Aryo Nurtri Ambodo di sini. Jangan bersedih hari ini. Mari kita menghibur diri. Bye bye. Mohon maaf ya kalau videonya pendek karena baterainya habis, cuy. Aduh.